Tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung daftar aja FC Pro Series ini ke situs resminya EVOS Esports. Halo Sobat Grid Games, balik lagi di Info bareng gue Randi. Buat kalian para pecinta EVOS atau biasa disebut dengan EVOS Fams, kali ini gue pengen ngasih tahu kalau misalnya tim e-sport tersebut akhirnya resmi membuka pendaftaran EVOS Fams Cup Pro Series. Sebelum gue kasih tahu kayak gimana cara daftarnya, terus ada apa aja yang dipertandingin dalam turnamen tersebut, kalian harus subscribe dulu channel YouTube Grid Games, abis itu nyalain tombol notifikasinya. Oke, jadi EVOS telah resmi membuka pendaftaran EVOS Fams Cup Pro Series atau disebut juga EFC Pro Series 2022 pada 18 April 2022 kemarin. Nah, di dalam turnamen tersebut itu ada 3 game yang dipertandingkan, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, sama Free Fire. Abis itu FC Pro Series ini beda sama EFC yang biasa diselenggarakan oleh EVOS, karena di FC Pro Series ini nggak cuma ada turnamen e-sports doang, jadi nanti di dalamnya kayak ada apa ya, reality show gitu yang mengabadikan momen-momen menarik para peserta selama ikut turnamen. Nah, pihak EVOS sendiri bilang kalau misalnya EFC Pro Series ini dibuat sebagai wadah untuk komunitas EVOS menuju jalur ke profesional. Jadi buat kalian EVOS fans yang pengen jadi pro player, kayak idola-idola kalian bisa banget membuka jalan lewat turnamen ini. Nah, jadi sebelum kalian bisa ikut ke EFC Pro Series, kalian tuh harus ikut turnamen EFC reguler dulu. Nah, dari turnamen EFC reguler nanti peserta yang berhasil lolos ke babak playoff, nah itu akan disaring untuk bisa masuk ke Pro Series. Nantinya total tuh ada 26 peserta yang dipilih untuk bisa berkompetisi di Pro Series, dan pas udah di Pro Series kalian dipilih jadi satu pemenang. Dan menariknya, satu pemenang ini akan mendapat kontrak profesional dari EVOS Esports. Tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung daftar aja FC Pro Series ini ke situs resminya EVOS Esports. Oke, Sobat Grid Games, itu dia tadi GG Info tentang EFC Pro Series. Sebelum pamit, gue pengen ngingetin kalian sekali lagi untuk subscribe channel YouTube Grid Games, terus nyalain juga tombol notifikasinya. Abis itu follow semua media sosial Grid Games dan kunjungi situs games.grid.id. Kalau gitu, gue udah dipamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay gaming.